Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina shiyam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam khairil anam. Wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'ani al-'azim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadratan mukarramin, para kesepuhan, para jamaah sadaya turun pisan berurang, alhamdulillah biasa hadir. Mudah-mudahan para sadaya selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hayu urang muji kasakur ka Allah Anu Maha Ghafur, anu parantos maparingan berbagai macam kanikmatan ka urang sadayana, baik nikmat agung maupun nikmat alit. Mudah-mudahan urang sadayana biasa mensyukuri karena segala nikmat anu parantos diparingkeun ka urang, sehingga kanikmatan-kanikmatan anu Allah kupasihkeun ka urang selalu ditambah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kamulia selalu dipersembahkan kepada Tuhan salam salam baca pada kutbun wujud mutiara lebih dia sinar menjaga raya paduka alamulia ya ya habibina wa syafi'ina wa maulana wa tuhlatina amirina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oke, kata para keluarga, para sahabatnya, berkumpul tadi cenah cek apa iya teh pengajian penutupan minggu payuma isrotok penutupan sambil kewahannya. Maka sesuai permintaan nasab tadi ulang bahas lelah sebutan puasa, mengingat setiap amal ibadah kita kubahnya jengkel kuna. Lamun ulang ibadah tanpa ilmu kita sia-sia. Mardudatun lakuk kubahnya ditolak melalui kalimat. Jadi capek gawe juga pake tak dibilang ke ulang teh kudu mempelajari ilmu. Nah, seperti orang yang menghadapi bulan suci Ramadan, maka orang mengulas tentang Ramadan. Bila saya benar-benar silahkan ulah ragu-ragu tanya dia, namun tak jawab insya Allah saya ini merasa pin karena ada orang buta karah tak kamu gak bisa lena PR. Jadi kadang-kadang pertanyaan lah yang masih kepada kena jajah ulah tidak ke mana. Pokoknya mah tanya-tanya ke ya. Namun ayah jawaban ayah jawab ya ayah yang dikaitkan lah yang sejensi tinggal bilang wallahu a'lam. Yes. Tak orang yang menghadapi bulan suci Ramadan anu mana etap dina bulan suci Ramadan teh kan orang diperlukan kita ngelaksanakan puasa selama satu bulan penuh. Sebagaimana Allah berfirman dengan Al-Quran, ya ayuhan ladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei jemaah-jemaah yang beriman, telah diperlukan cara nanti melaksanakan puasa satu bulan penuh sebagaimana ada orang yang diperlukan ke orang-orang sebelum kamu, supaya aranjeun teh jadi jelema takwa. Nau takwa siun siun kasaha ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ekspresina, kumaha gambarana
jelemaan sering kaumah daik kalaksanakir karena seluruh perintahna dan tinggalkan dari segala larangan itulah jelemaan takwa tadi kan wasar kasih jelemaan oleh mudahan jadi manusia-manusia yang bertakwa wasar kasih jelemaan manfaatkan salah satu rukun Islam bergabung. Jadi Islam itu dibentuk, dibangun atas lima perkara. Hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, opat puasa, lima ibadah haji. Jadi rukun sholat, rukun Islam, ada nomor keempat adalah puasa, tirahat di bulan suci Ramadan. Maka ketika ayat orang Islam, dina KTP dan dicek orang agama sama dengan Islam. Tapi di dalam orang tiduran rokok, maghrib dulu buka, sahur dulu sibuk, tapi tiduran nggak lewat. Nah, itu perlu dipertanyakan keislaman. Jalur pun Islam apa yang lima? Ya antara puasa, kok lima puasaan? Awas tahun hatinya sampai dekat itu wajib. Melaksanakan puasa Ramadan, kita bisa keluar dari Islam. Karena misalnya Islamnya berarti Islam itu pasrah, tunduk, patuh terhadap perintah Allah dan Sunnah. Salah satu perintah Allah puasa di bulan suci Ramadan. Mana terpuasa, lalu dekat dengan kene, perintah hati nabi tetap Islam kene, pasrah kene, hati nama nurut kene. Cuma kelakuan aja kena, karena Islam kalau pasti. Tapi kalau hati nabi sedekat kene, itu wajib berarti akan keluar dari Islam. Namun dimana ini dari. Antara wajibnya puasa bulan suci Ramadan terus ayat tersebut yakni Al-Qur'an sehingga para ulama tersepakat tersebut mahalai konsensus bahwa hukumnya wajib baik itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kami mengumpat bahwa puasa di bulan suci Ramadan kita hukumnya wajib kali-kali aja lemah. Aliran awan baik ya teman, jubahnya segede, kumaha baik ya, sopan segede, kumaha baik ya. Ada omong bahwa puasa mah itu wajib, puasa bulan suci Ramadan itu wajib. Kita berarti ponis aliran sesat, bahkan keluar dari Islam, namun beda hidup dari. Pan Eta, di bulan puasa, di karena Ramadan, mungkin orang bertanya, ngomong Ramadan, Ramadan apanya? Tidak apa. Ternyata Ramadan kita menanggapi dengan kata yang itu hati nenau. Panas jasa. Panggil kita bilang puasa dan nyambutan kita disebut Ramadan. Karena memang sering nak baru dah terjadi, nah kita dipisih panas. Laju dari fungsi enam bulan suci Ramadan tak membakar karena dosa-dosa orang bahkan dihapuskan. Maka orang berbunga menghadapi bulan suci Ramadan karena orang teh arek meleuh karena dosa-dosa orang bari arek dileungitkeun. Maka bahasana ya anu mah tak disebut bulan suci Ramadan karena bulan tersebut mampu membakar dosa-dosa orang, mampu menghilangkan dosa-dosa orang karena orang baik ibadah dengan bulan suci Ramadan. Jadi menangani kena kata Ramadan yang hidup hati nanau haroko yang hukum melub melub nanau melub kena dosa. Tak pertama-tama ketika orang memasuki bulan suci Ramadan mungkin orang kaya apa ya kira-kira di tahun dia jatuhnya karena hari naon kata bulan suci Ramadan kadang-kadang sok ribut banyak cerkil kue cekanu kue itu kadang-kadang kompak. Nah jadi menurut ulama ahli hisab dina bulan dina tahun dia teh mungkin lama iya ya lama dirukyat kira sekian hasilnya kan kayak dibuktikan di tanggal 29 kita ahli hisab ahli hitung bahwa di tahun ini teh kayak irtipakna mau selesai
berupa ketinggian bulan sabit dina horizon, dina ufuk, di permukaan laut. Eta tinggi nate 4 derajat. Lalu cekitab surah mengirek 4 derajat eta entos nisab. Lantaran 2 derajat lebih baiknya eta terus dimukai dunia. Maka lama ulama-ulama anu berpegang karena kitab surah mengirek eta berarti ngajatuhkan puasa teh ke hari Selasa tanggal 13 April 2020. Dan kayak ulama anu makan karena kitab ikut ni'am berhubung eta manis sok imkan rupiah na mencapai 7 derajat baik ya, kudu mencapai 7 derajat eta berarti ke mual gerak puasa salah satu istiqmal ke bulan sabaratan karena 30 hari jadi mana makan kok. Jadi lahiran ke lapun ayat 2 macam diulang pasal kebanyakan Selasa. Oke okay? Sultak sedetik ayat dari Anupo negara puasa etama ulah ayat perselisihan karena memang ketinggian bulan sabit di eta mencapai 4 derajat karakter. Kecuali lamun pas 29 di rukyat hasil ketinggian di bulan ada kan bisa kompak kami kan tapi lamun hasil rukyat lamun ada bisa boleh mengamalkan karena bisa mana karena di mana karena harus mencapai 4 derajat silahkan puasa. Oh gue pulang kan gue yakin kan ahli bisa tersebut mangga jadi gue bisa ngajak-ngajak rukyat gue bisa ngajak-ngajak kok mau sampai galak dia lamun berlutan kain pokoknya mau boleh aku murid gue bisa gitu lah. Silahkan pertama, kalau yakin akan hari bisa, mangga hari Selasa. Tapi lama kurang, benar-benar itu tidak kita ikut di A'ab, berarti oke, Rabu. Tanggal berapa Rabu? Tanggal 14 ya, 14 April. Hari di dia mah mau renang ke waktu lupa ya. Puasa-puasa gerak kurang. Sebelum di dia puasa rasa, orang mengandalkan lampu batu, sebentar buat, orang ikut di dia baik. Kan insya Allah juga salah sah. Memang ayat satu di mana Weramu dari haruan kurang. Dan kita pelamat lebaran mah pasti bisa beli ketinggian bulan sabit di atas ufuk kita terjadinya pada malam Kamis ketinggian 8 derajat. Nah itu satu pak lebaran mah. Jadi bisa KBH melaksanakan lebaran mah hari Kamis tanggal 13 April ya tanggal 13 Mei 2022 lebaran ya kita cocok jangan kayak kurang seperti baru kali itu kamu tukang daging mah namun beda hari cina sok terlalu kudagang ya, jadi lebaran saya satu kompak berarti namun kurang puasa lah hari Selasa berhari puasa pas 30 hari lama-lama itu dimulai Selasa ya. Selasa kemok Kamis terus jemaah-jemaah satu minggu Senin Selasa Rabu pada Kamis atau Lebaran kita berarti 30 hari berlalu namun Selasa lama-lama oke dan ukur 29 hari jadi orang berarti ya lah yang mandap di lokasi itu dua udah kali kehidupan umur bok baik karena maksud supaya puasa sampai di 29 itu ternyata lalu kaya pindahnya doa akan tetapi perlu keyakinan ayo meyakinkan ke si anu bahwa hari Selasa enggak hari yakin mah lalu yakin agak itu pulang uji-uji ngedah hentang tengah pulang uji-uji kebal yang sakit tengah akan tetapi perlu uji keyakinan. Taulah pas puasa berhubung cepina hadis saya dinamal akmalu bidnya eta hadis dinamal akmalu bidnya kumar harap di imam syafi'i imam di buru dan akhir ayat di nama sihat Tuhan sahna amal ibadah eta dengan niat jadi puasanya kurang pun niat dengan kadang-kadang prakteknya salah. Maka wajar cek imam ibu Ustaz wakul man yakmal diberi ilmin akmalhu
mah udah tidak tukar sahaja makan ibadah tanpa ilmu kita amalna ditolak diterima dan capek gawe kita pakai kita kurang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan daek pelajari ilmu agama supaya ibadah ibadah bulan dia diterima Allah subhanahu wa ta'ala kita terus karena terus mempelajari kita insya Allah ayam mafio berarti bodoh daya bodoh itu anda dihampura Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pertama, ketika orang muslim yang berus cermatan tak menaikkan kuasa, itu tak niat. Bari niat kuasa, mah beda aja niat lain. Ali sholat, itu niat itu, kata jadi misalnya, kos musyaikin, muktamatan, nggak maksud sesuatu, langsung dibuktikan dengan tindakan. Ketika sholat, Allah, langsung niatkan beri utang sebulan kerja, melaksanakan sholat. Ketika orang arekande lalu eta sinia ketika cai nempel kana kulit langsung barang wajibnya jadi niat eta barang jadi cai nempel tapi dengan kuasa berbeda dan dirasakan boleh eta tigula letak apa justru diwajibkan kudu tetap di niat kudu ngendong ke niat betik ke niat dimulai lah dimulai maghrib ayo waktu niat tanya sampai ke subuh pas subuh bagus lah kayak kesempatan niat tuh jadi lebih penting ke mata kurang stop babar nanti sama kesenawannya jadi udah sampai ke pulang pas dulu iya subuh atau waktu isuk isuk mana yang kurang penting tanya lah boleh niatnya itu ternyata menurut madhab imam Syafi'i karena urutan itu niat. Bari awas niat eta ulah ngukur namun karena bahan niat halko tempat niat eta hati inget ke nah eta mana sekolah wudu haji puasa niat paling namun tapi dengan hati mana tak perlu sok omong cerok kalau nanti abang sekarang nawa itu selalu mamonim an ada ifrati syahni romadonan hadihi sanati lillahi ta'ala eta mah konsep supaya si hati eta tetap ketika nyebutin niat atau diomongkan ke mulut dia lalu kurangan kurangan mulut tua apa karena itu benar ada tahu tentang atau tuh saya tak pernah kuasa lantaran tidak mulut tua itu direkam dan usunah doa ada pun yang direkam mana hati maka kualitas oke ketika orang berani niat kita mau mengingatkan doa kau mau diperkuat dengan kesalahan lah yang niatin hati apakah anak-anak pun agak lapar dah lah, beja ke, aduh ayo, saya gerak kata tuh boleh nahan teh. Abah mau ngomong ini, tapi ajak mana nahan teh baik. Dilatih, supaya biasa niat dengan nahan teh. Disingkat biasa terkontakin, dan aku ngabung tua. Mereka nahan teh mah, tuh ngomong nganau. Jadi, orang ngomong, ayo, kalau pemajikan ya. Coba turut aja nahan teh, kata turut anak. Niat ngulah puasa, isukan, bila mau tanan, kakak buah, bulan Ramadan, dia tahun, nahulah ta'ala. Terus ngomong ya, Kalau nak ungkapkan, kita tak ada. Hal tidak mungkin tidak ini. Eh Aisyah, nak dimulai esok pete, nak mulai orang kaya kopi te, ayo gue dong te. Kalau dijawab si Aisyah, si Aisyah, lah itu aja nama aku. Kuma jawab kan Nabi. Fakir ni, cekan Nabi fakir ni. Ida, so ibu orang itu mah naik puasa baik. Berarti puasa sunnah mah kita niat isu-isu gara-gara udah tahu kalau kamu ternyata puasa di waktu nanya teh ke Aisyah nanya lagi Aisyah Aisyah apa ke cek Aisyah ayah kamu mau kita sebelum sana ya oh kita mau puasa berarti puasa sunnah mah tapi puasa Ramadan mah kita kudu diberikan kebenaran yang suka. Kau macam apa kejadian? Oh, kurang punya isu-isu kurang dalam tidak ada sahur memang misalnya ayah ibunya pemberangan pertarawan yang kumpul kumpul kuat nah apa yang nah kita berarti
terhadap puasa nak. Dan tetap wajib imsak hatina, wajib menahan diri tina pembatalan. Laksana seperti puasa baik. Dan ya, di bulan yang lain, kudu dikodo. Catat kurang sama kali lah. Niat maniat tapi nanti itu atau niat maniat yang disengisu kita punya kodo. Setiap kodo, lamun terus dari kita kodoan. Orang kalau tak wajib kodo ya, kita kodo apa? Mengingat Ramadan tadi, jangan sampai tak kodo apa? Tanya wajib kodo, dia wajib bayar pun. Jadi satu hari nas satu pun. Kalau lewat tadi ke Ramadan, tetap kalau nama di jipe lah pisah hari dia mah. Dan kemudian dikati, dan dah anak dikati dua pun. Lewat di Ramadan, itu pun terus pun bertingkat-tingkat. Kumahan kelewatan Ramadan. Tetap kalau bukan kewajiban, kodok segera. Kodoan, udah sampai kalau waktu Ramadan, kayak ada kita bayar umur. Itu cara niat. Jadi, ulangi, niat. Bulan suci Ramadan, mah, penting-penting. Kira sih penting, penting kita min awal, min kulubi syamsi, gila turair, fajir. Dimulai seluruh matahari sampai ke muncul fajar. Dimulai maghrib sampai ke kesuku, kita batas niat. Niat mah di hati, karena mahal niat al-qabu tempat niat di hati mulai di mulut. Ya mah benar bicara madhab Imam Syafi'i. Jadi tiap hari malam kita tapi seorang sekaligus kan cek Imam Abu Hanifah mengeta kurang niat kita satu sambulan ini sekaligus. Kita mau kuat dengan apa terus? Kita mau Imam Abu Hanifah dan kita mengatakan lalu orang tak berikan Imam Abu Hanifah dan niat tak apa itu? Tadinya pembatalan, sal-sal sahna, kudu mengikuti karena mata yang mempunyai paksi wibat di sepemar dan bisa pahitnya mudah segitu kayak itu penting ingat bahwa itu ikutnya orang dunia tatasnya nanti sahur. Jadi cukupnya acara sahur bayi tujuan nama orang lain puasa anak tidak sahur. Berarti itu niat lah jasa itu dengan mereka puasa yang terbiasa karena tidak niat puasa mak tu ayat tak ingin mana tak ingin nanti tak perlu parnu Ramadan. Karena puasa seger ayat puasa Ramadan ayat puasa seger terbiasa yang mungkin tentu kekurangan puasa kan Ramadan. Tahun mana jawab apa Ramadan ke habis nanti kalau dia. Lalu semua orang malu cekulan. Malu kerja Ramadan tak kami kepadu kan kita ayat sholat yang puasa Ramadan anu jadi sunnah model budak nanti anu cembalai puasa mana gajar kita niatnya cuma malu baik ya jatuhnya jadi sunnah pahalanya jadi sunnah. Nah supaya beda tidaknya satu kuranglah minimal kita yang mana sok. Ya, biasa pulang baca tapi sok apa tak niat kalau puasa isukan tidak mau tentang kaperduan bulan Ramadan yang lalu kenal cukup kan saya. Atau Arabnya, nah kan Arab kita tahu pakai Arab ya standar ini. Nawai ustaz mengundi akan ada yang satu sehari Ramadhan hadis nanti menjadi tak. Ayo macam ayam rendah gaya pakai bahasa Inggris ni lah. Berarti di sini musim. Jadi ulang-ulang musim-musim terus apa? Masa Jawa. Niat isu. Nelakoni puasa bulan Ramadhan tahun tinggi. Kenapa? Bahas jawab pasal apa? Pentingnya di hati. Tahu langsung nggak sahur? Ira waktu sahur dimulai setengah enam malamnya. Malam pagi dua sudah. Eta malam setengah terakhir eta ada waktu sahur. Cuma cuma orang jam 11 ayo bulan budak lah. Boleh beda kan? Kita tinggal BS, budak-budak ke subuh. Eta cuman benar kesenangan sahur. Karena sahur mah di jam 12 sudah itu. Lamun tampil kenes jam 12 atau jam 11 kita mulai sahur untuk mengawalan. Jangan menangkap sunnah. Sunnahnya diakhirkan. Artinya kira-kira jam 9.04 pokoknya mana? Kira-kira 20 menit dekat subuh dia tak disuruh sahur. 20 menit dekat subuh itu sebelumnya orang tak langsung sahur. Nah sebabnya, supaya kesempatan pas bulan laksanakan puasa, stamina kuat kena, nah sebabnya, lakukan sahur tapi itu butuh. Jadi cernak, berjalan kuat. Itu apa-apa
sauna Ustaz di jam 12 kan emang harus masuk karena waktu sauna menang pahala tadi. Ya, pas isu-isu pula aku sama males enggak boleh beda di situ gua ikut kan makan di mobil sauna penting-penting. Itu di selapa, sekali selapa. Ayo tahu lah. 2 menit ke 20 menit dikas tunggu. Kan beres sahur. Ya tahu kan isu-isu segera ya. Mulai ngerokok ya jam 4 kira-kira. Jadi kuat puasanya. Jadi, itu usahanya kurang sahur. Sana ajar setengah cair enak. Benar, kesundangan melaksanakan sahur. Kenapa ada kesundangan? Emang puasa malam mana? Wajib kurang sahur ya lah. Sahur jam 3, waktu jam 3 orang kata ngeracak kita buat. Jam 3 kurang kan, kita sore. Jadi, berapa kadang-kadang dia ya? Itu lah yang sudah terputih ke sahur, dan hidup dua. Bukan tak punya sahur. Jadi sebenarnya tawal jurn atan, senajan seteguk air itu adalah sauna. Air keputih sekolah ke sauna, kolok-kolok sedua malam. Ada yang sama, sama. Jadi sauna itu makan atau minum, senajan seteguk, senajan sesuap. Itu sudah hukum. Jadi kalau sampai itu orang ke sauna. Oke, lalu agama dipatuhkan berarti efeknya bisa makan. Bisa kurang darah, segala macam penyakit yang timbul. Karena aku agama emang mesti pintar dia supaya laksanakan sahur. Lalu orang yang tak puasa di samping ayat syarat sahna, ayat pembatalannya. Nah, pembatalan puasa di antaranya ulah sampaikan asup ain karena bombolongan anu tembus ka jero. Lalaki ngabogaan 5 bombolongan. Ketika asup ain apapun bentuknya sedang curug, eta bisa ngabatalkeun mana puasa. Mana hiji-hijina mulut ilu celi laju alklami lubang anus jubur lima tuh kita malah kiboga bukan kiboga yang di kamar lebih hiji no liang pentil susu itu kan bolong tapi saya tak jerok lalu asup air kan yang orang curuk karena itu dia sebut atau ketawa karena celi cekurang menjalani tahan lain cairan itu yang kucikir doang eta batal. Hirung, lepas mana? Lama di mana ya, kolong aja. Eta kan batal, ke sejuk jam, kan? Nah, keluar. Lama sampai kita pun lama di Yesus, kemudian eta. Eta kan batal, ke. Misalnya di gere, kurang aja rohnya. Sampai kita lewat, kan Yesus. Eta batal, puasa. Kumaru, kumaru, mata. Eta mah, mungkin mata gak batal, ke. Nah, sebabnya, lantaran lain bonggolongan anu, lain bonggolongan itu pori-pori doang. Maka kalau menjadi mata, ternyata pakai tetes mata. Ini jenis sok rasa teh karena kelakan tai. Ternyata. Kalau menasih tai dari mandi teh, kita pernah jeli di asuk tai. Tapi tak kumaha, iya nah. Apakah orang mandi wajib, apa mandi sunnah, apa mandi biasa? Kalau mandi biasa itu batal. Batal. Jadi orang usahakan kepuasanya mandi. Padahal mah tadi perintah ku agama. Jadi puasa mah kan tadi perintah ku agama. Kecuali orang kaya jenuh. Mandi atau diperintah, ditanggung ku agama ketika ada kesalahan. Satu kasih baca, kenal di hampura. Atau disunahkan oleh orang, ada yang terima. Kan sunah mandi. Ya tapi mandi orang, kalau mah mandi mah. Kunang kasih kan jadi ku cahaya atau di hampura. Ini mah tadi perintah sunah, tadi perintah wajib mandi. Mandi yang seger doang, mandi yang bersih doang. Kunaon keasupan cai eta mah sadana haja ge batal. Jadi kumaha urang daharu jangan satu kata pula wajib imsak. Jadi imsak eta nahan diri tina pembatalan laksana seperti puasa. Jadi kita bagi-bagi eta aya nu wajib, aya anu sunah, aya anu sunah. Mana wajib ketika buka puasa dapat daya ulur atau aya kesalahan kita wajib beri imsak. Doa kita orang. Terus keusian dan cerita ada yang sebatal ya. Beri kodok.
apa yang kamu lakukan lima bisa ketawa merokok kita haram bukan dengan dosa tadi baik udah biasa baik dalam puasa sampai ke kamar lima air sungai mana sungai lama air urun ya lama air urun baju pun juga mana yang tengah-tengah puasa kita sunnah imsak karena itu dia tetap sampai ke kamar yang lebih maka kan baru selama imsak model mana? Seperti jelemahan musafir ya musafir kan lebaran kayak kebolehannya buka puasa kayak kebolehan nah pas orang musafir puasa ya karena boleh terbuka dahar minum tenang di perjalanan mungkin pas datang lah karena lokasi tidak mungkin orang itu atau datang di kakak pengalaman tapi stop laksana seperti orang puasa baik terus sampai kamar ini sunnah kita karena tidak kenal ada satu malam ayah untuk gara-gara awalnya atau ada rumah ibu ibu ya isi pernah mau pengajikan moga anak nikah moga baraya aww mana misalkan pulang jam 12 di dalam Ramadan suci itu tos sunnah melainkan terbuat daripada tahap sampai ke kamar ni laksana seperti puasa dan khusus nampak tapi nak sebabnya awalnya udah nak head dipas tapi pernah tengah-tengah puasa di tengah-tengah Yesia suci berarti melainkan terbuat imsak kudu menahan diri tidak pembatalan ulang berdahar ulang hidup biasanya dalam puasa kita menempel sungai kita kemana pun jalan head terus penting kan karena awal ya pasti nama selalu baik pun baik ya tak apakah beri imsak itu dulu itu kan menang sebab anak orang hebat dulu dan puasa ya kalau imsak-imsak kan malah suci di tengah-tengah berang karena puasa rumah dan tak enak aja ke subuh malam nah hei kunan pas berapa suci ya tak apa sunnah imsak jadi awasnya air wajib air sunnah ayah anak itu sunnah-sunnah aja anu wajib ingat namun orang kuat buka puasa tempuru gaya utuh tak enak buka itu kuat lah puasa kalau kuat harus sampai teman kita harus buka awas menahan diri kita sampai ke barang dahar sampai ke minum terus sampai kapan ya ayo sok nak terkait cina ibu-ibu macam cina hal gitu nya kalau ngelahirkan gitu nya kalau dahar teh gitu lah ini baik cina karena kita mau Kita masuk lah mana? Stop barang dah, stop minum. Ada pun ulang, ada yang biasa. Ya, misalnya kayak anak, mesti kapita atau beli nyumput. Kan paling lama, cukup dinahan. Kan sampai nama beli cukup dulu. Nyumput baik lah, cukup dah, segala macam. Namun nipas kene. Nah, tau-tau orang pun yang gak mungkus. Batal, puasa anak puas, bebas. Pertama, ayah menghubung, nah, ayah wajib keker, ayah sunnah keker, ayah ada kesenangan aja nggak kamu mahas situasi buka nah model batalnya gara-gara orang mandi natal atas sampai jadi wajib ke mandi nak misalnya orang buka jenuh atau kayak mandi jumat orang tuh mandi nah diperintah ke orang mandi atau pun tuh itu kan ya bakal yang tuh lah tuh punau di jeruk naik bejus belum pun masuk cai. Nah itu kan batal. Aku pulang langsung udah disambut baik, pulang langsung ngopi baik. Tetap tak kayak imsak ngeker. Kayak awas ingatnya pas sawal kudu di kemudua. Lalu dari kemudua kayak terus sampai ngawal tanpa mana nih nyak kemudua nyak bayar kena macam-macam kita anu terpuasa di bulan suci Ramadan kita ayah anu wajib kemudua aku bayar kemudua ayah anu kudu bayar mudoa aku kodo ayah nyak kodo nyamun ayah anu terkodo itu bukan ayah macam-macam hiji wajib kodo dua
seperti mana jelema nu wajib kudu doa ketika puasa di bulan suci Ramadan. Seperti orang buka puasa gara-gara siang kada di bulan suci. Bisa kering urang atau kuat atau haus atau sakit puasa. Kita kan ukur wajib kudu doa kudu bayar mun. Aya anu wajib mudoa untuk lupa doa. Seperti mana? Seperti aki-aki anu mesti kuat melaksanakan puasa. Wanita makin hari makin ribu kan? Ngeri kolot ya, lain makin cager. Eta mah kan ukur bayar kumpet temannya setiap sehari dalam waktu sambul. Tapi lupa doa, anak kuat tetap. Kayaknya baru udah mau cager kena kolot, atau mau cager kolot. Terus dengan kolot kan? Eta kan ukur wajib mudoa untuk lupa doa. Ayat kodoh malamnya wajib kodoh, ya wajib berpun. Seperti mana? Seperti berkurang, ya berpuasa. Kodoh anak yang enggak oke apa ya, sampai kengkang melewati Ramadan deh. Kita nyampein kodoh, nyampein kodoh. Atau apa? Jelama anu bukan nata dan gara-gara dirinya. Dirinya kuat, rasa berpuasa sehari penuh. Akan tetapi khawatir kamu saja. Mudah karena kolong, karena dikolong, betul. Atau khawatir karena anak-anak kondisi suar. Cek ibu-ibu teh abdi kuat kalau yang laksanakan puasa mas sehari penuh ya segera bayar awak dan khawatir dia jadi di jerok cek bidan dalam puasa baik bising buruk ngiji bising lagi dalam keadaan cacat aduh ayo malah khawatir bising anak ayo teh dan kena gegeram yang lagi minum susu gara-gara langsung mengadahar awak mana kuat yang khawatir ke korok antara di jerok itu atau orang menyusui, cek dokter, bu, jangan puasa dulu, ini si bayi kasih ya, nanti air susu itu berkurang. Berarti dirasa betul, betul, si susu lesaan. Waduh, rumah itu kan punya si orang. Lah, naik burung yang kuatir puasa, menyayurkan itu baik. Serudut-serudut depan bulan puasa Ramadan. Kenapa udah tak, hari khawatir ke orang kan? Ya, kayak menina di bulan yang lain, udah kodok. Di hari yang lain, udah kodok. Di samping kodok kurban kurban, ya kurban ramon. Pagi kurban kodok atau kan puasa pada setiap malam. Kalau di rumah sayur katu. Pagi kurban bayar ramon segala. Antara buka nanti dan gara-gara awak, gara-gara batu, ngambilan batu sampai buka. Mudah satu pun. Jadi punya bayar ramon, dia bayar kodok. Jadi ulah sampai ke dia ngomong nak ibu hamil jadi ibu menyusui namun tak puasa entah kudu bayar kod gaji bayar kodo ya kudu kodo juga bayar kod pulang itu belum tentu tanya lah ibu bukan kenal ke bulan puasa apakah gara-gara saya kena korok itu cina korok kesehatan cek dokternya dan dia mau ambil itu apa ya lanjut dua ngejar kulit itu ya buka ya berarti sama kan itu bayar kodo doang. Cukup dari pun. Nah sebabnya aku tak mau buka mendirinya baik tak dan khawatir kalau saya jen. Nah beda nanti pulang buka. Nah pada hamil akan hamil lagi menyusui. Jadi tanya dia kurang. Hari ini kurang. Biji dia kan. Dia ambil bahasa iya kuat tak kuat. Nah ternyata gara-gara orang mesti kurang biji. Akhirnya ambil buka. Eh sama berarti yang bayar kodok. Yang bayar pun. Kemana masa kurang gak seruan. Ibu kurang buka. Buka udah lanjut deh. Di sampingnya tak. Cak dokter cina, kamu yang orang mesti kasaat aja sesuatu mereka yang mampu asalat akhirnya ambil muka, berarti kan seruah gara-gara orang lain segala yang tadi seruah nyamain mood punya mulut kodo. Jadi mulai sampai dengan mungkin pokoknya ibu hamil tuh ibu nyusui kita butuh puasa secara mana nyamain mood punya mulut kodo apa? Tentu tanya kan kasusnya. Sian kena orang, apakah dirinya? Kamu kena dirinya mampu mulut kodo apa? Kamu sian kena orang mah? Kita nyabayar mood, nyabayar mood yang perlu modal. Pembatalannya di antaranya tadi kasupan air karena bolong. Ibu saya pikir tadi jadi krok batal kita karena etama minyak yang dimasuki dalam pori-pori lain karena bolongan antum saja loh. Kalau suntik kan nyampe suntik karena lain lewat mulut kecuali suntik kan nanti korok sakitnya asup ke jeruk pada tenggorokan itu mah batal ibu kan karena lewat pori-pori
Bari yang bisa pikiran terobat. Lamun iblis mah emang kabagi dua. Lamun fisikna obat, tanaon. Karena itu masuk kanan definisi. Makan dan minum. Karena itu dalam makan dan minum. Kulu wasrobu cekajan Al-Quran. Makanlah dan minumlah sampai ke katolik pajak. Terus terdiri entos, pas subuh entos lah. Namun puasa. Itu macam pergi pajak dan subuh. Silakan makan dan minum. Berarti makan dan minum itu bisa membatalkan dalam puasa. Tak mau diimpus. Lamun impus andi asup dina eta adalah obat, ya obat tetap batal. Tapi lamun nutrisi mah, lamun suplemen makanan mah, pengganti makanan orang, ya suplemen eta batal. Macam lain lewat pokolongan, walaupun lain lewat pokolongan, karena hikmah daripada teh hajen minum gunang kuah enak, impusan teh. Karena tujuan daripada makan, supaya no? Supaya kuat ya, supaya mendapatkan nilai gizi. Kita bisa didapat dari diimpus saat isinya suplemen makanan, anu isinya itu nutrisi. Kita mau kata apa ya? Lantaran selanjutnya memang tidak hati ini. Sambungan yang kuat itu namun diimpus saat pada hati. Ya. Segera baik masa sampai. Nah, udah lu bisa ngebatalkan dengan puasa. Balik ayah hukumannya. Nyata gara-gara batal nanti kujima. Hubungan suami istri. Biasa makan teh ya. Jadi, bulan puasa, wajahnya sok-sok. Nah, dan pengantin dulu di hari kekumat, udah bisa baik. Misalnya yang kita korban-korban, langsung kewalingan misalkan dicocok. Nah, eta yang kudu bayar kodok, yang kudu bayar cepat. Bari kipat kan betul-betul kumah beda. Kipat gede. Kumah kipat gede. Kudu memperdekatkan abid gede. Makanya abid bermahal. Tapi nak kudu langkah itu ayah. Terus pada diperdekat gede. Alam utaya abid, tapi kudu siap dulu. Ah, cekulah mesti oh ya. Tahap kedua. Nyata melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Udah bener tak? Total besa kali balikan deh, nggak akan izin. Kudu 2 bulan berturut-turut. Puasa mau rapannya, batal lah nggak puasa poe. Hari nggak gentian nama lah, kudu 2 bulan berturut-turut. Karena 1 hari bulan nomor neta, uang buka bayaran, nanti di poluan, 1 tahun penuh. Saking istimewa nama bulan sejarah Ramadan. Jadi bagi perangkat, kudu 2 bulan berturut-turut. Namun kesampaian betul-betul balikan diri ke awal. Terkuat cina harus diajar beberapa kali. Kondisi yang terkuat. Eta beralih. Karena merek gada harap. Karena sebab. Karena sebab apa? Bina kumpulu miskin. Setiap miskinnya 1 pun. Eta namun jempol puasa Ramadan 1 kali doang. Gara-gara jima tapi batalnya. Lain gara-gara minum, lain gara-gara dahar. Eta gara-gara minum, terus minum kalah jima. Berarti gara-gara minum kan? Eta main minum kurban kurban dua. Eta kamu bisa apa? Eta pinter tapi kabeli kan? Eta salah apa ya? Bila saya cuma ada minum tiba-tiba tahu ternyata. Lebih lagi minum gula, kalah. Momen pemancingan, empat kurban dua aja lah. Jadi pinter tapi kabeli kan? Maksudnya bisa ada kecurangan. Jadi kudu bela pagi miskin sebanyak 60 miskin satu orangnya adalah 1 mul. Kita gara-gara cuma. Samud sabar liter seta. Samud kita paling berapa kilonya? Berapa? 0.7 ton paling ya. Nah sekitar dah. Sacapun ya kan 1 mul kita. Paling ya sebenarnya. Nah, kilo. Lamun 2 pun di atas kenteren, berarti seperempatnya. Lamun 2 pun di atas kenteren, lamun mencapai 2 pun, berarti ukur setengah liter doang. Sakit banyak sabun mas, asalnya genap 0.7 ton, tiga per empat liter. Lamun 3/4 kali 2 berat. Setengah kan?
berarti kan dua pendeta sabiter, empat pun di sini adalah sabiter. Cikgu mau segelas nanya? Segelas nanya lah. Dua gelas ya. Tapi sejauh kira kan sampai tadi jawabannya. Sakit doa, sakit sama. Sakit le, kan anak sedang lucu nak. Tangko bang tinggal, banyak orang Arab. Orang Arab orang politiknya, masa politiknya kan lucu nak. Benar, mereka dikit lebih dulu. Antara lebih ramai. Orang Arab biasa setengah liter, setengah setengah liter. Jadi timbanglah namanya yakin timbang di pokok itu pun lebih atas satu pun. Kita kan genap puluh miskin ya. Namun bukannya gara-gara cuma sekarung. Kita kayak seruan, ah cuma orang mesti beli yuk bang bulan uang pangan teh. Tetap kita perlu dulu orang dibayar. Karena kita bukan kalau mau semua yang buat kamu. Kita bayarnya banyak banget, pakai kuana. Misalkan bulan suci Ramadan pas hari-hari mereka agak atau kulit balkan atau kerja nampak teman yang tadi kerja model maparek ya. Ulas sampai ke apa prediksi bulannya tiba-tiba lagi lama bulan dia kata apa ya pada nama anu tak bang aja lah karena kuali ya supaya pas Ramadan udah kubuat kayak itu dulu pak buka lah itu bukan nyata. Baru je kerpanen dia yang pas bulan suci Ramadan panen belajar buat dia makwat puasa lah. Okay baik ke bulan Sawal. Itu bakal lama buat pelajaran tadi. Udah di akhir pun ke bulan Sawal nak buat bulan digawean di bulan suci Ramadan. Jadi kudus maksimal mungkin lah harapan supaya bisa puasa. Doa kulit ya, ini 50 bulan, asal naik makuat puasa, cari pekerjaan lain. Kalau ya, memang itu ayah, sekeketnya, kebutuhan emang kurang ayah, bayar, tunggu di pegawai, ada yang terluar, serangat. Kita mah, dibolehkan, berbuka puasa, lu yang kesekas terkuat, tetap kata sahur, kudus sahur, niat, ikuti, baju sahur. Pas, ngelaksanakan kerja, kuat, tetap wajib, puasa. Lama tuh orang belum pernah kuat puasa dengan bisa dari semangat kekurangan cairan kita makarak lama memang madarat bila buka kita ayah kurang pula agama jadi agama memang benar-benar dengan bulan tidak dapat jadi apa lain kali kubah nafsa illa usaha Allah bahwa maksakan di awak-awakan waktu kecuali sekuat nah dan lagi orang selain nah timah kena kesemengkel dengan kebanggaan sudah aku harus bawa tinggal ke semasa kita mau dolaka jadi kudu ya sahur tetap sahur iya ngerti berangkat dengan tujuan yang puasa aku mau waktu lah sampai ke jam 12 jadi di akhir kasawal iya mentak menggelar mentak jarani mentak mau arah berarti kita mau padahal jadi udah kurang dikebot ngerasa haus tekuat dahaga darah buka pasti balik ke iman, tapi mau apa ya? Itu kan kesemauan setelah itu lah teman jadi semua puasa bayar tadi bayarnya? Itu bayar kode teman dan kebun-kebun dan terlalu tenangan, bukan lagi apa pengalaman di dia, Pak?
Termawa teh mah. Itu termawa. Iya tanya puasa. Bisa sekadar belum mengganggu. Hari tua tak kurang tua. Kuat tapi tak berani. Hari tua tak puasa. Enak penyakit ternyata. Lainnya hajanya atau orang pelakarinya, kayak nama orang kayak bulan ruwainya, cahaya tak kebagian, hasil kepanerian tak panurah, itu, tadinya berapa sahaja kurang beres nama nak kuasa, disabinya, saya tenang terang itu di mana, beres nama, kemana sih kena kerangkanginya, kuasa itu ya, tak itu cara sahur dejo, iya. Benar, perintah kan kurang dengan tekad itu bahwa puasa sampai ke kamar dulu. Ada pun pas tengah-tengah hari kesatu itu Allah haus diperkirakan kurang mana lah negeri tentang puasa atau tak kekurangan. Ia setelah buka karena itu dihakura kalau kan wajib dulu kado. Jadi berita ya sahur ke niat ke jahat ini semua puasa akan buat semua makan diberikan suatan oleh Allah. Jadi ketika pun tak punya, kurang sampaikan di niatan kepuasa. Jadi nak diurai tak? Tengah dah nama tak makan. Mas masak itu harus kita ambil campuran. Lawan di bawah nanti. Sahur tu malam, bukannya sahur sebentar masih kere kayak waktu sahur. Kenaan malam subuh. Eta tak tahu puasa nggak? Sejengal asa-asa hujan subuh, kalau memang subuh kan, kita tak tahu puasanya. Kan wajib imsak tetap. Kuah imsak tetap kalau kamu itu belum puasa lah, sekarang ini. Oke, pas maghrib silahkan makan minum, tapi kan di bulan yang lain perlu dikodoan karena kurang sahur antara kemudian atau buka tapi itu ya cukup asal semangat ya apa apa padahal orang yang patut datang ke ini jam kurang kaget jam tengah misalkan maghribnya jam dengan lewat menit itu berarti kurang batal puasa. Tanya sama punya Allah. Jadi tetap di mana sahur tengah ya bahasa imsak lah. Jadi kudu nah pada awal waktu nak puasa mesti mulai cepat aja, dimulai subuh sampai ketika maghrib. Adapun waktu imsak kita mah jaga jarak supaya berarti pas masuk subuh itu terserapi, terus sikat gigi, terus beres dengan minum tidak dahan dengan rokok. Ini cuma orang pun dah harus satu. Dur subuh, waktu bulan setelah dulu, kamu segala macam begitu. Tetap kayak imsak. Balik awas, pulang sampai itu cekalah, nyamuk kelima. Berarti waktu puasa itu dimulai subuh. Akhirnya harus baik, pas tek subuh karena turunan. Kita keseluruhan sebabnya angin jadwal subuh itu di dalam ikhtiar, di dalam hati-hati. Sebanyak 5 menit biasanya. Masuk di subuh bisa kerja, 4.30 misal, 4.30 hisapnya hasil hitungan jam 3, ya jam 4.30. Kita kalau ditulis 30 pasti tulisnya jam 4.35. Bisa bisi jam 4 lewat 30, bisi cek asup semua ke batu salat, hasil jadwal dia. Terus salat alhamdulillah, hati-hati lah, dimundur, dipajukan, ya, 5 menit. Berarti pas semua itu sebenarnya sebelum lagi ke subuh, maka kalau hati-hati, kalau sampai kita dulu subuh, pasti kena barang-barang. Kita batal puasanya, batal puasanya, berarti ya, kudu dikodoh. Maghrib itu seru, misalnya maghrib jam 6, 5 menit, misal, hasil hisab. Kita mau gerak ditulis 5 menit, pasti ditulisnya jam 6 lewat 10 menit.
Nah, sebab hati-hati, bisa pas 5 menit biasa, pas asal bisa, pas bisa cenas ke waktu luar. Kayak waktu suatu maghrib deh, berarti cenas waktu, besar, maka dari hati-hati 5 menit. Walaupun dia udah kurang setengah tujuh, barang buka, orang gak enak kendaraan, ya orang gede gitu. Banyak kan, ya, jam-jam sama suatu, tak cian, di rasaan menulis poe, jam buka-buka, ya geri ya. Buka? Bekal manis mawa, orangnya mau jam demawa. Ayo, selalu ngespon, ngespon gitu. Kerja terus, maksudnya waktu setengah tujuh. Jadi buka eta lamun sahur sunahna dipahrikeun, lamun buka mah sunahna ditampilkeun. Tapi lamun yakin urang mah sampai di pantai pas matahari lelap, lamun langsung eta bade kayak gede sunah tempuhna. Lamun di kayak gede berarti makruh. Eta orang di Cidomba, Malibio, Dekadeng, Kalang Matahari, Kalang Guru, Kalang Tetangkalan, Tekati kan semua. Nah, ini kan jadwal, jangan mesti ngaco. Entah ketemu aku yakin, juga kata, mesti ngecat. Sebenarnya kata apa dari itu? Jadi ini kata ngerang, katanya aja, orang yang kamu lima di jalan lagi. Atau mau HP kayaknya, banyak orang, semakin kan kan. Mau HP, ada ciri baik, orang kita nanya lagi. Kalau tidak bermuna waktu itu banyak, akhirnya datang turun di kebun nanas, turun rendahnya pas pintu keluar kebun nanas, akhirnya sudah setengah tujuh ini nampi itu tahu tak ayah. Ketemu dalam soalnya orang pun masih kaku awalnya. Jadi ngomong-ngomong apa nggak aja orang itu nya dengan bukan yang mau kita yang minum-minum. Jadi yang mereka tanggaran mereka cepat pola. Bari jadwalnya itu orang awas kudu pakai waktu setempat. Ulah sampai ke kurang di dia di Cidomba, kecamatan Cireles, namanya kabupaten Lebak Rangkas gitu. Kunaon make jadwal teh Jakarta ada TV. Eta teh enggak. Mantan beda maklakna. Nama pak muncul nama tarik itu beda di Jakarta mah jam sekian di urang mah itu. Mantap kan bagi beda pas surut lagi matahari ke laut di urang mah beda di Jakarta kan lain deh. Namun di Jakarta, itu lah itu di Eropa kan kan kita ke matahari satu titik. Kayak matahari namun di Jakarta pas malam di Eropa cat satu titik. Harus disuruh diurang. Langsung kan akan bumi itu bulan. Pasti beda lah kalau di mah bulan matahari di Eropa putih. Jadi mah bisa kan asar di mah negeri kumaha letak daerah kumaha matlak. Entar orang yang itu baik yang timur yang Irian pan beda nak. Dua jam. Kenapa parang sepeda? Di Saudi beda 5 jam. Hei, kuali Batu Madohor, orang kuali yang penting. Di daerah Batu Madohor, karena matahari terus berputar. Dan berangkat bulat, enggak. Kalau matahari bandir, itu bermantul mati. Kuali, macaan. Jadi ketika orang buka, awas pulang sampai berpatokan karena azan di TV. Karena TV mah eta biasana anu ada nanti pakai waktu Jakarta, entah dia sepi itu bisa enggak? Misalkan untuk wilayah Jakarta sekitarnya, gede. Kurang orang dulu, pernah wilayah Jakarta, kurang mah Banten, kurang mah Rangkas Bitung, lah itu kayak jadwal beda sebelah hamil, biasanya beda 5 menit, sepuluhnya. Orang lihat karena jadwal wilayah Banten, bagian Rangkas Bitung, nah lebih. Ini khusus deh bagian wilayah kecamatan Cireles. Eta Anakura. Ulah ngikuti batu mun. Sarua urang ke puasa dan dia misalnya ke di Cidomba. Urang leumpang ka Jakarta. Dongo-dongo datang kali itu sampai magrib. Ya, magrib jeung urang telah puasa udah buka. Urang telah di Cidomba mah jam waktu lain urang Cidomba atuh. Ulah. Kumaha urang dininya napa di mana cicingna? Cerita. Jadi waktu setempat, artinya kurang ke mana di Cina. Lamun ke Jakarta, pakai waktu Jakarta. Lamun ke di Pasirgala, dia pakai waktu Pasirgala. Jadi mulai di Jakarta, kepada kurang Pasirgala, ikuti jadwal Pasirgala mulai. Lagi ke sekolah jam setengah, jam 16 buka sekolahnya. Jawa Timur, cuma Jawa Timur banget sekolah. Mata kalau hari ini nahan kurang, misalkan putih ya jam 4 sahur, pas subuh kan puasa,
Gebelah yang pesawat harus super cepat. Ya, cepat harus maghrib. Langsung buka orang. Bisa. Lantaran di daerah Batu Maya, pas maghrib itu langsung buka. Ngembek ongkos. Jadi waktu setempat, dimanapun ulang ayana, itulah waktu dirinya yang dipakai. Ulang dibawa-bawa, kampung halaman, kampung lebih jauh. Ngadia pendeknya ada Jawa Timur lah setengah jamnya bedanya kurang di bawah timur kan nama 2 jam namanya Irian lah Papua 2 jam di jam 10 di Tumas jam 8 sore di kurang di jam 10 bukan aja mana lah Papua ya kalau di Papua saya juga di Papua berarti orang Pang Barat nih ya. Tapi di Indonesia kan ayah wind waktu Indonesia bagian barat. Ayah wind waktu Indonesia tengah. Jadi super waktu di Indonesia mah ayah tilu ya sama tilu waktu. Tengah timur barat. Kurang Pang Barat doang nih. Pang air nah. Aceh barat. Lain maksudnya orang kulit nak itu orang Indonesia bagian barat nak kurang. Oh kali itu gak beda nggak setengah jam deh, setengah tujuh di situ gak. Aing ada nggak teh dan kita cari aja nanti itu apa. Aing ada nanya jadwal nak teh dan itu jadwal waktu di mana. Jangan para sekalian bangga. Bibil Mustafa bernikmat Sidana wal-filana Mamakaya wasi'an Bibil Mustafa bernikmat Sidana wal-filana Mamakaya wasi'an Karami ya Rabbibil Mustafa berlimpah wal firlana mahmudiyah wasi'atul karomiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.